Coba kita lihat hasilnya ya. Ini P24. Oke, nyalakan ini naikin. Nah. Ya, di video kali ini gua nih membuat circle ngeblok 2 ya. Jadi banyak yang bertanya-tanya, "Bang, addressnya berapa?" katanya ya. Nih, ini lagi setting addressnya ini kelipatan 24 karena mixer krokodilnya itu 24 channel ya. Berarti yang nomor 2 itu 25, kelipatannya 24. Nah, berarti 24 tambah 2 25 tambah 24 ya, terus terusnya kayak gitu. 49 tambah 24 ya, gitu aja terus. Jadi kelipatannya 24 ngikutin mixer krokodil ya. Nah, ini ya address ini addressnya 12549, ini 73, yang ini 97, ini 121. Nah, jadi semuanya ada 6 ya. Oh, connect dulu ke mixer sini nih. Ini mixer krokodil. Ya, ini udah nyala. Sekarang gua mau coba dulu di ini. Nyalain dulu tekan run edit. Oke, hola atuh. 24. 24. Gua coba dulu. Nyala apa enggak? Nah, ini udah nyala semua tuh. Nah, udah nyala kan? Nah. Jadi di sini gua mau menggunakan apa namanya joystick ya. Mau menggunakan ini nih. Yang pertama gua tekan ini. Terus tekan manual. Terus ini pentilnya tadi kan 1, pennya 1, tilnya 3. Ini naik, jadi naik ke 1, ini 3. Nah, jadi 03 ya. Kita tekan run edit lagi. Tekan run edit. Coba kita nyalakan lagi. Trimmernya nyala. Terus ini pentil. Nah. Jadi di sini enggak ini apa namanya? Enggak sama ya. Jadi di sini gua ini ke kiri tapi itunya ke kanan. Jadi biar ngikutin biar enak kita rubah dulu di lampunya ya. Jadi biar joysticknya ke kiri, ini ke kiri, ini masih kebalik ya. Masih kebalik ya. Jadi di sini di settingnya ke apa? Biar joysticknya ke kanan, ini beloknya ke kanan, ke kiri, ke kiri. Berarti di setting dulu di lampunya ya. Setting di lampunya, tekan menu, terus di peset. Nah, pesetnya peset. Di yes. Nah, udah. Berarti semua, coba kita lihat dulu ya. Ininya ngikutan ke kiri apa enggak. Nah, ini udah pas. Dia ke, ini joystick gua ke kanan, dia ke kanan ngikut. Ini udah beda satu ya tuh. Kita setting semuanya pen impactnya itu kalau di beam. Berarti semua pesetnya harus di yes. Peset. Enter yes. Nah. Set. Jadi biar sama ya. Oke, di sini udah sama. Nah, gua belokkan ke kanan, ya ke kanan lampunya, ya ke atas, ya ke atas, ya ke bawah. Nah, udah. Tuh.
Saya di sini udah ngikutin nih. Ini ke kanan, dia ke kanan. Itunya ke atas, ke atas. Jadi di sini gua mau ngeblok 2 ya. Bikin circle-nya ngeblok 2. Jadi setting yang ini dulu. Ke bawah. Ini ke kanan. Kanan. Klik lagi. Terus yang nomor 1 sama nomor, oh salah 20, tekan turun 3, 4, 5, 6, nyalakan dimernya, atasin, ini nomor 1 sama nomor 5, nah 1 sampai 5 ke kanan. Bawahin dikit. Udah berarti 6 sama 2. 6 sama 2 ke kiri. Ke kiri. Terus yang ini ke bawah. Disini ikut. Ke bawah terus disilang. Silang nah, udah seperti ini. Kita pencet transkan 1, terus balik lagi nomor 1 ke nomor 5, dia ke kanan. Terus nomor 2 dan 6 ke bawah. Kurang kanan dikit. Ke bawah. Terus 4, 3 ke atas. Di landscape, terus 1 sama 5 lagi ke bawah, ke bawah, terus 2 sama 6 ke kanan, ke kanan, terus nomor ini dibuka, nomor 3 dibuka, nomor 4 dibuka. Udah pelajaran scan, terus nomor 1 sama 5 ke kanan, banyakkan kanan, terus 2 sama 6 ke atas. Udah, terus nomor 3 ke bawah. Bawahin. Terus nomor 4 ke bawah. Dan scan, edit. Udah, coba kita lihat hasilnya ya. Ini P24. Oke, nyalakan, ini naikin. Ini circle-nya ngeblok 2 ya. Jadi yang tengah ngebuka. Mantap. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya dan like, bagikan ke teman-teman yang lain ya. Oke, miss.